melancarkan kan operasi bersepadu untuk menangani kes barang tiruan di sekitar Petaling Street yang melibatkan cross border operasi bersama KPDNKK Wilayah Persekutuan dan juga KPDNKK Selangor dan juga melibatkan agensi seperti PDRM, Rela, Immigration dan DBKL. Jadi lebih kurang 80 anggota yang terlibat dalam operasi pada hari ini. Dan operasi ini adalah kita telah memecah masuk 6 pintu kedai dan kami telah merampas beberapa barangan yang kami syaki adalah tiruan iaitu seperti jenama Michael Kors, Prada, Gucci, LV, Chanel, Puma dan sebagainya lah. Jadi kita adalah buat rampasan produk-produk tersebut dan kami akan dakwa kita sekiranya kesalahan ini kita akan dakwa di bawah Akta Perihal Dagangan 2011. Di bawah Seksyen 8, lebih spesifik Seksyen 8 Akta Perihal Dagangan 2011. Dan ya, itu saja lah. Terima kasih.